Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Trenggalek akhirnya setujui RAN Perda terkait perubahan APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2017 menjadi Perda. Persetujuan ini disaksikan oleh seluruh OPD dan anggota Forkopimda yang hadir dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Persetujuan RAN Perda perubahan APBD 2017 menjadi Perda ini dilakukan setelah dilakukannya proses pembahasan secara maraton antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Trenggalek bersama tim anggaran dari eksekutif. Dengan demikian, penggunaan APBD diharapkan bisa lebih efektif, berpihak pada rakyat, dan tepat sasaran. Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam menjelaskan bahwa dengan ditetapkannya RAN Perda perubahan APBD Trenggalek tahun 2017 menjadi Perda APBD tahun 2017 ini, selanjutnya akan segera dilakukan proses evaluasi lanjutan. Setelah evaluasi selesai, maka proses selanjutnya juga akan dilakukan penyesuaian. Kebutuhan yang mendasar pertama karena belum bisa ketahui bahwa nomenklatur kita di dunia sosial ini kemarin kan mengalami perbedaan dan itu tentu agak terus kita ketahui bahwa di tahun 2017 kemarin kan ada pengangkatan dari kelembagaan baru yang namanya inklusi dalam APBD dan nomenklatur baru di dalam APBD sehingga itu perlu kita dorong. Beberapa poin penting yang terkandung dalam Perda APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2017 tersebut diantaranya adalah disepakatinya perubahan anggaran baru pada masing-masing OPD yang sesuai dengan dokumen pengajuannya dengan mengacu pada skala prioritas.